Cuma satu hari bel. Satu hari dua klip. Dua klip satu hari. Satu hari dua klip. Disetai sama itu? Iya, sama ITS. Wih, ngeri juga ya. Wow, wow. Jadi mungkin yang udah nonton banyak yang komen, "Mbeng kok kayak mau nangis?" Itu sebenarnya saya sakit. Iya, nangis karena sakit. Bukan mendalami karakter. Oh. Kalau Dusta itu nyeritain tentang apa itu? Jo, ceritain Jo. Ini soalnya cerita tentang drama kita. Oh, iya. Enggak cuma nyeritain doang, bukan kisah pribadi. Ya, emang ceritanya tentang pasangan yang ya yang didustai lah, yang akhirnya emang tidak bisa berakhir bahagia gitu. Oh. Yang akhirnya nanti di sequel yang berikutnya cerita itu si anak tuh melihat gitu, ternyata orang tuanya pertikaian terus gitu. Iya. Tapi kan di klip yang pertama yang dosa itu anaknya enggak diliatin gitu. Tahu. Pas di Nata Sukuna ternyata ada anaknya ngeliatin gitu. Kalau misalkan emang lihat video dua klip itu pasti. Tapi memang itu tinggi. Belum di perceraian belum ya, belum sampai. Belum sampai perceraian. Tapi nah, jangan ada yang berakhir di bahagia itu maksudnya ya mereka terus pertikaian dalam hari-harinya. Wah, gitu. Enggak tahu apa ngurusin utang atau apa. Ini ditagih bisa jadi sih. Bisa jadi. Nah, iya. Karena di pas di klip itu ada percakapan kamu togel terus kan. Nah, cuman kan enggak kedenger ya. Enggak kedenger. Satunya ditagih BPR. Satu lagi ada debt collector. Uang kamu dipakai buat pijit terus. Waduh. Luar biasa 150 BC. Apa itu? Si ceweknya tuh bilang padahal kamu enggak tahu televisinya aku. Ternyata itu. Iya. Ada suaranya di ada. Oke. Tadi sama Indah tak sempurna. Dan ini kota keberapa tadi Semarang tuh ke 7 ya. Ada enggak sih perform paling berkesan nih di kota-kota sebelumnya? Di antara Slamatur ini. Nah, Slamatur ini. Cirebon paling ya? Cirebon. Kenapa tuh berkesan? Kita cuma dua lagu ya? Dua lagu. Tapi bawain yang lagu itu kita sama belum sempat. Nah, dua lagu yang promo yang harusnya kita promo itu belum sempat dibawain. Karena keburu kekat rusuh banget. Maksudnya crowd-nya tuh susah diatur. Saya bukan diatur ya, diredam lah gitu. Terlalu antusias gitu. Sampai panitia fanatik ya, sampai pihak kepolisian juga susah gitu. Tapi itu keren loh, pas di Cirebon jadi yang punya tempatnya tuh cewek. Badannya tuh ibu-ibu gitu ya, gede. Dia sampai naik panggung sampai bawa tongkat, suruh pada turun gitu, cepret-cepret gitu. Oh, berarti sampai naik panggung? Iya, jadi bukan sama polisi, sama ibu-ibu itu pada takut. Jangan-jangan ibu. Gali. Iya, itu harus dilihat videonya nih. Kalau tahu ibu kalian gitu. Ada kan di Shorycap ya? Ada di Shorycap. Lihat aja di channel itu ya, Standerlon. Oke, luar biasa. Shorycap ini kayak macam vlognya Standerlon. Iya, yes. Oke. Dan apa namanya? Di dalam itu penggarapan video klip dan segala macam itu pakai orang-orang sendiri apa dibantu sama temen? Ada dari tim kita ada, terus dari pihak temen juga ada. Sebutin ya, Bams. jangan itu. Ada pokoknya. Ntar di skip aja nih. Pokoknya dari tim kita ada, dari teman kita sendiri ada. Nah, gitu. Okay. Mantap sekali. Menceritakan tentang tadi itu ya, luar biasa. Berarti sequelnya emang, itu kan lagu Indah Tak Sempurna sendiri kan udah ada sebelum-sebelumnya tuh ya. Berarti yang paling baru tuh yang Dustain ya. Kenapa tuh milihnya Indah Tak Sempurna tuh emang? Karena awal pertama bikin lagu Dustain, kita dengerin, terus kita obrolin bareng-bareng tuh. Satu tim kita obrolin bareng-bareng. Kayaknya kalau dibikin klip, kita satuin yuk sama Indah Tak Sempurna. Bentar, ada telepon. Ada istilahnya gemblean apa ya? Kalau Wacan kan salah gemblean. Lagi bikin problem. Bams, nih ngobrol sama Bams dulu, bentar. Jangan. Matiin berarti. Ayo. Matiin. Oke. Nanti kalau orang tim gitu. Sarokian. Tok. Jadi gimana tadi? Ya kenapa lagu Indah Tak Sempurna? Ya karena pertama bikin lagu Dustai itu kita udah lagunya udah jadi nih. Udah jadi, terus kita mau bikin klip. Kita ngobrol bareng-bareng satu tim, ternyata enak juga ya kalau lagu ini disambungin sama yang Indah Tak Sempurna. Soalnya kan Dustai itu tentang berantem satu pasangan lah, cewek cowok. Indah Tak Sempurna tentang orang tua yang berantem. Kita sambungin yuk gimana caranya kata. Dan akhirnya terjadilah sequel itu. Ya, berarti sequelnya yang ketiga bisa jadi hilang harapan ya. Siapa tahu kan? Jadi kalau balik lagi ke hilang harapan berarti udah tua, balik lagi ke muda. Bolak-balik ya. Biar irit. Iya benar enggak kepikiran. Iya, bisa jadi itu. Iya, sama-sama. Luar biasa. Dan semua lagu yang kedua lagu itu udah ada di ini ya. Ke platform media digital udah ada ya? Semuanya udah semuanya.
Jadi kalau mau dengerin langsung aja itu ya. Spotify ada, iTunes juga ada. iTunes, iPhone, iPhone. Ada semuanya, ada semuanya. Ada semuanya, oke. Dan juga YouTube-nya jangan lupa di-subscribe buat yang belum subscribe. Yes. Ada di standalone ya, ada di standalone. Iya, nanti sudah standalone yang promoin kita. Kan kita baru dikit. Kita sama-sama saling promosi. Iya. Enggak promosi YouTube juga promosi. Tapi sekarang belum ada ya? Beli subscribe ya, belum ada. Belum, nanti ada. Tapi kalau ada, kalau ada kita beli. Cuma bikin dong, sama Septa mau bikin. Duo. Oke, perjalanan berarti dari Indah Tak Sempurna. Dan itu yang paling berkesan menurut kalian apa nih? Satu-satu yang paling berkesan Indah Tak Sempurna sama dalam penggarapannya itu yang paling berkesan apa menurut kalian? Satu-satu. Apa yang paling berkesan? Dari video klip. Dari video klipnya. Di Stay sama Indah Tak Sempurna. Indah Tak Sempurna. Oh, Indah Tak Semuda. Indah Tak Semuda. Kalau kesan sih, karena emang ceritanya dan waktunya juga sama sih ya. Paling dari perjalanan aja sih, emang nggak ada istirahat gitu. Perjalanan itu. Perjalanan pas, maksudnya pas dari kita dari rumah sampai nyampe ke situ kan macet perjalanan gitu. Makasih yang harusnya ya. nyampe pagi subuh. Dan akhirnya kita tiba jam 9 ya. 9. Terus kita enggak enaknya yang sama Mas Rudi itu gitu. Mas Rudi udah nunggu dari subuh. Dan